Sudah, pergi! Bukan sebagai seorang pemerintah sedekah mau bekerja di sini!
350 ya, digoreng 50 ya. Bapak itu loh. Ya, itu mesti mau. Bungkus kamu dah sini. Bungkus apa ya? Baik. Untuk kita mencari makan. Cuma banyak orang menganggap perempuan-perempuan joget itu rendah martabatnya dan boleh dibuat sesuka hati saja. Kalau begitu, tak terima. Kau tak kerja lagi? Habiskanlah. Nanti kemas kabungannya kakak lagi kerja nih. Nanti tutup pintunya. Kalau kau mengantuk, tidur jangan sembuh kakak tau. Mau berapa nanti kakak balik? Agak tengah malam nanti baru balik ya. Bawa aku dengan tangguh. Bawa aku.
meluat ni. Alah kau yang meluat, tapi dia tidak. Padahal nak menyewa hak samping. Orang takut sama dia. Kabarnya dia ada geng. Aku pun takut dengan dia. Jangan lupa lagi tu, ya. Baik. Mina, mari. Round 23, joget godhead. Mari.
Perempuan semacam itu memang suka mencari susahnya sendiri. Apa kita pula terbawa bawa dalam hal ini? Awak mentah dalam soal ini, ye. Lagipun, awak belum tahu kan riwayat orang-orang yang duduk dalam kawasan. Hidup mereka menderita. Kalau awak siasat bagi mari. Betul, cik. Saya kenal dengan perempuan. Dia jangan. Lagi saya serahkan dia dan pilihkan perempuan lain. Bagaimana, Pak Prabowo Zakaria? Adik saya, Hasnah, dia tinggal sebelah bilik ini. Dia lah yang ceritakan hidup pada saya. Ada awak dengar tu? Bukan dia yang mencari panas. Yalah, tapi Cik Merah dia nampaknya. Dia juga manusia, bukan? Dia perlu hidup. Perlu pakaian. Perlu makanan. Dan perlu segala-galanya. Jadi, orang yang sebagai itu terdesak kehidupannya. Boleh jadi ditinggalkan oleh suaminya. Ataupun lain-lain sebab. Tetapi, siapakah yang bertanggung jawab dalam soal ini? Mereka sendirilah tanggung jawab. Mana boleh. Dia adalah segolongan dari masyarakat. Masyarakat yang bertanggung jawab di dalam soal ini. Yaitu orangnya seperti awak dan saya. Maimun, kenapa kau tak minta pada polis tadi, si Wahab itu? Aku takut nanti dia membalas dendam. Thank you.
mana semua nak baca? Baca nak mana? Ah. Saya sudah banyak kali ketong sama Encik. Encik bilang tempo, tempo, tempo. Sekarang saya tambah kaji tempo lagi. Wang tidak bayar kalau kod mari tinggi. Ini rumah-rumah saya lelong juga. Apa? Nasib baik kau hari ini, Abang. Nasib baik kau hari ini. Nama sekarang, Maya. Bertuah kau hari ini, Abang. Betul kata Abang Peniman. Aku baru balik dari rumahnya Cik Baharudin. Dia telefon aku suruh datang ke sana. Ada di tempat burung kau juga ke rumahnya. Kau tahu, Abang. Dia bercadar tidak membuat satu wasiat. Yaitu separuh dari harta akan dia serahkan sama kau. Dan separuh lagi kau juga akan menguasainya sebelum cucunya dewasa. Oh, berkuasa aku cakap pasal itu orang kaya Cik Baharudin kau. Ya, itu tak punya apa. Ya, ya. Kalau harta sudah banyak dia punya utang, nah, jangan lupa saya telefon. Oh, boleh, boleh. Itu pasal boleh, boleh. Nah, ayo mau pulang, kan? Ya, mari. Suasan dia mau kenduri besar. Oh. Sebab dia punya bapak saudara itu 80 tahun umur. Oh. Jadi dia mau pakai titik uang. Boleh ayah kasih pinjam? Boleh, boleh. Saya office hari. Boleh. Jadi ada mana pada bos? Selamat terima. Saya terima. Bila Dewi. Mas, Bupati baru ni? Buat apa dia telefon nama aku? Kau kata kena surat wasiat. Ah, kalau nak jemput di sini, bangunlah. Tapi Mas, pesan aku semalam, kau mesti pandai buat-buat manja kepada pakcik kau. Supaya segala hartanya dia beri kau jadi penguasanya. Ah, lepas itu pasrahkan sama aku. Sekejap, dia jatuh dari kudanya tadi. Asyik, Mak. Tidak. Ah, kau ni memandang-mandang dia, itu dia senang panggil doktor. Halo, doktor. Doktor saya minta datang ke rumah saya lekas. Karim jatuh dari kudanya. Tidak apa-apa, tapi saya minta doktor periksakan. Terima kasih. Apa rasanya, Cik? Bagus, Dok. Alhamdulillah. Kau masih ada di sini? Kenapa? Besok kan Pak Cik cukup berumur 80 tahun. Ah, iya. Mengapa? Jadi, asal bercadang. Nak buat jamuan puja umur Pak Cik. Jamuan puja umur? Tak pernah selama ini aku mengadakan apa-apa. Kau mengigau, kan? Memang kau selalu membanjirkan uang, Cik. Patutlah ayah kau dulu bencikan kau. Kalau Pak Ngang, ada joget-joget dan bunyi-bunyian tak, Pak Ngang? Macam-macam ada, Karim. Dia mau beli? Mau. Tok, Tok, kita pergi rumah Pak Ngang ya, Tok. Karim, ada joget lah, Tok. Karim, kan kau nak belajar di rumah? Kau ini selalu nak marahkan dia saja, Rukyah. Biarlah dia bersuka-suka. Bukannya selalu. Baik, kita pergi, Cuk, ya. Marilah, Tersalah. Apalagi, Tan? Kau nak duit? Jangan kau harapkan satu sen pun dari aku. Tak ada, Pakcik. Saya tak mau duit. Habis?
Apalagi yang kau tanya serius-serius ini? Haji, semalam kawan-kawan saya semua menuduh saya. Memang, kawan-kawan kau pun tahu yang kau selalu membazir saja. Begini, Haji. Kawan-kawan saya semua menuduh saya suka berjuri-juri saja dan tak mau menolong kepada Pak Cik yang dah tua. Saya pun dah terpikir betul juga itu, Haji. Jadi, karena tak ada orang lain yang boleh... Kuat. Tapi aku masih kuat untuk dewasa. Karena dialah yang akan menjaga harta. Tapi sudah berubah, Pak Cik. Cubalah dulu. Sudah. Jangan korang umuju aku. Dokter datang, Tuan. Mereka panggil sekali. Tuan dokter. Saya pergi dulu, Pak Cik. Ya, pergi lah. Besok Pak Cik datang. Ya, aku datang. Tuan dokter. Karim jatuh dari kudanya. Saya harap Tuan dokter periksakan. Jadi, ada yang jadi, ada yang tak jadi, Man. Apa pula ni? Dia mau datang ke jamuan aku itu, kerana cucunya mendesak. Bagus. Bagus. Dia tak mau kasih duit satu sen sama aku, kau bilang bagus. Suwi, karen sari warna. Itu ya. Ay, malangnya duit di tangan, sedangkan perbelanjaannya, kenduri tentu besar. Itu jangan kau bimbang, Pak. Aku sudah cakapkan sama Cepi tadi, dia boleh meminjamkan kau. Ya. Bagus, ah. Tapi aku harus pula dengan hadir kita, Mas. Aku ada satu jalan, Tuan. Aku ada kenal satu orang gangster. Kalau kau setuju, aku boleh suruh gangster itu curi dan kamu membunuh. Baiklah, baiklah. Kita curi dan kita sembunyikan. Tentu orang tua itu mati terpanjang. Ingat, kau banyak utang sama dia. Tentu Rosmina bersihkan kau. Pulih yang datang semalam itu, saya lah yang bawa. Saya takut terjadi sekarang macam semalam. Sebab itulah saya tak pergi kerja. Adik kau tu mana?
Katanya dia mencari kerja, tapi aku bimbang tak apa yang terjadi karena dia tuh baru di Singapura ini. Kau kata tadi kau udah terlambat Abang Zakaria. Oh ya, ingat ya? Zakaria itu gila kan kau Maimun. Dia janji nak kasih aku hadiah kalau dia dapat kawin dengan kau. Tapi dia itu pemalu, maklumlah orang bujang. Aku balik dulu ya. Tinggalkan dengan bos di kedai ini ya. Kau nak kemana ya, Mas? Jangan tanya aku nak kemana lah.
Sekarang aku kasih kau dulu 250 ribu. Setelah selesai kerja ini, aku kasih 500 ringgit pula. Kau mesti jaga budak itu sampai 2 bulan. Selepas 2 bulan, 2 ribu. 2 bulan sangat lama tau. Berbahaya. 2 ribu tak cukup. 2,500. Kau fikirlah sendiri. Mana makannya, minumnya, menjaga lagi. Lebih-lebih lagi berbahaya. Aku rugi kau tau. Eh, kata kawan aku nak potong mata layar aku ke? Ini pengaditan. 3 ribu. Kalau mau jadi. Baik. Sekarang ini, aku beri dia keluar dari rumah ini. Engkau telefon 86361. Suleman, engkau minta cakap dengan Rahim. Rahim, biar aku tahu lah menguruskannya. Wah, makan besar apa ya? Ikan besar, umpan mesti besar juga. Encik dan tuan-tuan, sekarang saya akan memperkenalkan cucu kepada Tuan Baharudin, Karim. Anak saudara saya Karim ini akan menunjukkan kepandaiannya bermain trompet. Sungguh sekejap, Encik. Doktor sedang
memeriksa dia. Baik, Cik. Dapat menjejak orang-orang yang menculik cucu Tuan Badaruddin, orang kaya yang terkenal itu. Sangat kita kesalkan kira kejadian yang seperti ini akan berlaku terus-menerus dengan tidak ada pencegahannya. Siapa yang datang dari pejabat polis? Ya. Kalau begitu silakan. Setiap pegawai polis sedang menyiasat sekarang. Kita harap kalau Tuan sehat, dapat Tuan memberi bantuan yang kita ingin tahu. Tolonglah saya, Encik. Cucu saya itu seperti awal saya sendiri, Encik. Tolonglah. Kalau ada tumpan yang jadi dua kali bahaya, kau tahu. Jangan terlambat. Jangan marah. Ini perubahan bukan untuk aku bersekali. Kalau sudah selesai segala keadaan aku, kawinkan dia. Aku akan tukar segala kehidupan. Jadi aku, engkau pergi mampus. Alamak. Jangan marah, bos. Air mata kau tak dapat memujuk aku. Aku mau tinggal di sini. Jangan bertakut. Aku tak usik kau. Aku mau kau siapkan makan minumku dan kawan-kawanku semua. Tetapi kau ingat, kalau kau coba nak lari dan aku mencahkan rahsianku, ini yang kau akan menerima. Ingat? Tengok sini. Hey, apa yang berenung? Kau jangan nunggu dia. Ya bos, takkan aku nak ganggu bos. Nampaknya main kasang kau, main tendang-tendang ni. Kau sakit ni, kau tahu. Kau pergi tendang ni 2 minggu, kau sakit tahu. Jangan marah bos. Yang kau akan dikawinkan dengan aku.
dan perjanjian ini sudah diputuskan apabila bapak kau tidak dapat meneru penyimpanan aku mengerti. Sekarang mari kita balik. Aku mau bapak kau nikahkan kau dengan aku pada malam ini juga. Aku nak kau beruntung. Lagi aku tidak dapatkan uang kembali. Aku tidak akan lepaskan kau, Mina. Jalan! Osman! Tak berboleh betul sepuluh ini, Wan. Sekali ke pantai betul-betul, Wan Jami. Terima kasih, lah. Sudah kita pergi, kau baru boleh tanggung. Baiklah. Ha? Saya berhutang dengan dia tak sebayar. Kemudian, saya berjanji nak mengawinkan Ruth dengan dia. Tapi, Bang, bila Ruth dapat tahu, Ruth terus lari dari rumah itu. Tapi, Bang, Ruth tak mau berpisah dari Abang. Sudahlah, Ruth. Abang akan jelaskan kalau utang-utangnya Ruth itu. Sekarang, Bang, dia tahu. Atur, Bang. Dia baru tahu penanganan kurang ajar. Dia tak tahu aku siapa ya. Kok, kenapa nangis? Bukan karena aku terlalu ya. Sudahlah jangan nangis. Ayo, Sar, kita pulang. Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Thank you.